Oh, wah, ya kelihatan sendirian kah? Gak apa-apa. Nyangkut gak nih, Ji? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Strike perdana, Mas Bro. Ikan patin amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Bosku, hari ini saya lagi main nih di rumah Mas Aji daerah Cikarang mana ini, Mas ya? Cikarang mana? Cikarang Selatan. Mau silaturahim, katanya bawa kamera aja, gitu. Nah, tau-taunya dipinjemin pancingan, diajak mancing ke danau. Danau apa ini, Mas Ji? Pasir? Pasir Raya. Pasir Raya, danau Pasir Raya. Nah, hari ini kita ngebolang jadinya deh. Ngebolang di daerah Pasir Raya, danau Pasir Raya. Daerah Cikarang Selatan. Oke. Okay. Buat kawan-kawan semuanya yang dimanapun berada, jangan lupa tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan share-nya, oke? Okay? Kita lanjutkan petualangannya hari ini. Mudah-mudahan babonnya ada yang naik hari ini, oke? Okay? Ikutin terus, dan simak terus. Nih orangnya tuh yang ngajak saya mancing. Saya pengen main, diajak mancing. Saya nggak bawa joran, dikasih joran. Udah katanya tiba-tiba pakai joran saya, kata dia, kata beliau gitu. Sampai dibuatin umpannya, pagi-pagi langsung diajak ke danau, tuh ngopi di danau, luar biasa. Dijamu Mas Aji di sini sama teman-teman rekan-rekannya. Mau mancing juga dia, memang udah janjian rupanya ini mau pada mancing. Kebetulan saya main, ya udahlah kita ikut mancing. Doain aja biar ada babon yang makan nih hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dapat babonnya nih. Sampai dia pernah jual ikannya. Waduh. Lumayan seru nih. Cuman masih kecil-kecil bosku. Tuh, ikannya seperti ini semua. Rata-rata. Tapi ini bukan ikan lundu ya. Ini ikan patin bosku. Tuh. Ikan patin anaknya. Mungkin di sini kan biangnya ada juga. Mudah-mudahan aja biangnya makan. Ini luar biasa nih. Orang sini yang mancing di sini dijualin. Satu ekor 1000. Sampai Mas Aji pernah dapat 150.000 setengah hari mancing dapat, cuman umpannya pelet. Join aja biar ada yang babon makan bosku. Oke bosku, lanjut bosku, siapa tahu ada yang babon nih makan nih. Bismillah. Los bosku, nggak kena rupanya. Pintar ikan, mungkin dia kursus melepaskan umpan di rekayo. Ini saya dipinjam Mas Aji tuh. Saya nggak bawa reel, nggak bawa joran hari ini. Bener-bener, ya ampun. Mentang-mentang saya tukang mancing, jadi diajak mancing. Orangnya tuh, dia nih orangnya. Umpan sudah disiapin tuh sama dia. Sampai sudah disiapin umpan, nyampe-nyampe, aduh. Kalau ini sebetulnya
satu rahim juga udah lama juga nggak ketemu beliau. Sebelum corona kita ya, sebelum corona kita, usai sampai ada corona lama banget. Sampai corona udah mau hilang nih, udah hilang sih sebetulnya. Dengan ada corona, soalnya sekarang kan dulu waktu itu PSBB, sekarang kan diganti PPKM, PPKM. Pernah peduli, kayaknya apa ya? Air mancing. Pernah peduli, kemudian menghilang. Nah itulah corona. Kedalaman, bahkan ini dalam banget sebetulnya si danau nya. Ini danau nya bekas galian pasir katanya. Weh, Mas Aji tuh, angkat dia. Gak mau kalah. Tuh, kalau terlalu minggir, dia nggak mau. Ayo, kita kejar yuk, samping yang itu dah. Tapi dia kalau ke tengah, dia berkumpulnya posisi ikan itu ada di tengah, dekat si apa itu tuh, tanda di tengah itu tuh, di situ ada rasa itu. Tarik dulu bosku, kita tarik dulu. Wah, Mas Aji udah narik lagi tuh. Tuh. Kenal kecil sih ya, jadi mulai ya, tertarik ya. Bisa. Kalau cacing paling di pinggir ya Ji ya. Ya Ji, kalau cacing di pinggir nyari betok. Makan. Uset, betok di sini berarti luar biasa ya. Betok di sini elit, orang perumahan sih ya. Jadi betok perumahan ya makannya pelet, di sana makannya jangkrik. Di sini makannya pelet. Oke bosku, mulai, bismillah. Langsung beri bosku, mudah-mudahan dapat yang gede. Korban. Nggak usah Ji, ditarik itu nyampe. Putus. Ya, ke tengah. Luar biasa nih, seru nih lihat kumbul gitu. Gacor nih. Jam-jamnya makan anget nih disini. Tuh, kawan Mas Aji udah narik tuh. Strike bosku. Wah, ajib. Kena lagi dia ya. Mantul bosku, narik terus dia tuh jawaranya. Ini beliau nih jawaranya di sini. Bohong gak ini nih. Jawaranya di didengar. Jawaranya di sini pemancing dia nih. Ini Mas Aji kawannya nih. Oh, luar biasa dia, udah paham dia spotnya dia ini. Mungkin kadang-kadang saya rasa dia kalau lagi nggak ada orang suka berenang juga ke bawah ikan gitu. Iya. Aduh. Tahu posisi ikan ada di mana dia ini. Kayaknya umpannya terlepas, jadi nggak ada pergerakan nih.
kena bosku nih. Saya setelan reel saya tadi, saya kencengin sampai bunyi. Berarti dia nyangkut bosku. Tuh. Alhamdulillah. Ya emang tuh semuanya sebesar ini semuanya. Sebesar ini bosku tuh semuanya. Tapi lumayan seru. Ini kalau besar tarikannya luar biasa bosku. Buh. Joran bisa patah kadang sama tenaganya. Patin tuh ajib. Ini kalau punya kolom, orang sini kadang-kadang sehari bisa dapat segalon, galon katanya. Berarti kan banyak ikan di bawah. Oh. Teman kita dapat dapat petik. Petik. Nah, mantap. Petik. Itu kira-kira gitu, Mas. Ada yang gede. Oh, ada yang gede, Pak. Nih. Oh, berarti betok tuh, tiga jari itu. Pernah dapat gede. Wih. Itu tuh baru 5 jari tuh. Purba. Nanti kita lihat hasil akhirnya, bosku. Ini mancing. Luar biasa nih mancing di sini. Udah lemparannya enak, tempatnya enak, wah, adem. Wah, ini mah luar biasa deh. Bismillah. Bih, dia ngangkat diem-diem tuh, saya lagi ngempanin. Waduh. Oh, bosku. Makan bosku, kenapa bosku kayak ini? Oh. Wih, ini bosku. Oh, ikannya di sini seru. Wih, luar biasa nih. Duh. Kalau babon aja makan nih, rupanya gimana ya? Saya rasa Mas Aji senarnya putus nih. Kecil banget senarnya, leadernya juga. Kecil banget, lupa gua kamera. Kena dia, gede nih rupanya, reelnya sampai bunyi krikik tuh, krikik, ikan lembek kata kita ya. Wih lumayan tuh, wih gedean dia tuh, oh. Wih ajib. Mudah-mudahan makan nih mamanya nih. Iya benar-benar. Habis ini mamanya yang makan. Mudah-mudahan. Paceku mama sama paceku bapak. Nah. Tengah ya. Udah mulai gede-gede nih yang makan nih bosku nih. Aduh luar biasa nih. Seru nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, set. Cakep. Kalau ikan gede mah, Ji, ngalamnya lama, Ji, dia, Ji. Iya. Ah, kena bosku. Oh, ini blosom bosku, nih. Nih. Ini blosom. Seperti jair, lohan ya. Tapi mulutnya agak sedikit maju di beliau ini. Keturunan, apa, negara... Terapi. Aduh, bosku sampai terhenti nah. Akhirnya saya tahu ikan blosom sekarang, bosku. Iya. Mantap, bagus tapi ya buat di hias di akuarium. Cakep. Tuh, bosku. Wah, lumayan nih. Yang gede-gede udah mulai makan nih, bosku. Udah lumayan ajib. Ajib. Lumayan lah. Udah mulai yang gede-gede nih makannya. Oh, mantul. Jangan dilewatkan bosku petualangannya nih. Hari ini jadi berpetualang saya nih.
sama saja sama rekan-rekannya, sama kawan-kawannya. Ada yang ada cuma napas di jantung. Siapa sih? Sama. Weh. Seru nih bosku tuh. Wih, kawan kita liatin. Gak ngaso-ngaso dia dari tadi ini. Lempar, narik, lempar, narik. Luar biasa. Tadi Mas Aji double strike, enggak ke shoot. Mantep, mana gede banget. Ke shoot. Yang gede-gede udah mulai makan, bosku. Mudah-mudahan yang babonnya makan. Ada kan ya? Oh, enggak. Kosong. Wih, luar biasa bosku. Tuh, beliau. Ajib nih dapat blosom. Kumpulin mas, boleh mas. Nanti saya bawa pulang mas. Buat di akuarium mas. Yang merah cakep mas. Ah, ada yang merahnya? Ada yang merah. Yang merah kalau yang udah gede jenong kayak Lohan. Lohan? Oh, berarti dia keturunan Lohan. Boh, ngomong-ngomong dia strike. Saya ngeles, dia strike. Memang di cerita apapun memang kalau di bola tuan rumah itu sulit. Sekalah-kalahnya tuan rumah itu tetap unggul. Bohong, enggak. Susah kita ngelawan tuan. Iya. Memang sulit. Orang umpan sama, kail sama dari besi. Apa bedanya? Bedanya tuan rumah sama itu benar, jadi diunggulkan sama wasit di bawah. Mas aja di pinggir nyari blosom dapat terus, luar biasa menang di sini. Saya kalau tinggal di sini, tiap hari saya mancing, bener. Mungkin malam saya pancingin juga, acau. Cakep banget makannya. Betul ya, pas banget. Punya pelan itu. Pak, pas banget abis ngelurusin. Dia makan, mantap. Mantap dua-duanya bosku. Wih, untung. Ikan berarti banyak di bawahnya. Dapat lagi. Nah, nih blosomnya agak gedean nih. Tuh. Mantap gede kan? Gorengnya bagus kan? Wih, dapat. Bosku dapat betik. Tuh. Mas luar biasa diam-diam menghanyutkan dia. Danau di sini, semua danau. Di sini banyak danau ternyata, bukan satu ini aja. Jadi diisi oleh PT. PT itu dari perusahaan itu ngisi memberi ikan khusus untuk si wilayah penghijauan. Jadi memang dari perusahaan, pohon juga. Pohon, ikan. Jadi dari perusahaan-perusahaan dikasih. Jadi enggak setiap mungkin mereka ketika ada rezeki lebih beliin lagi, makanya di sini berkembang biak tuh makin banyak, luar biasa di sini. Memang di sini kan home industry Cikarang ini luar biasa bagus, mantap. Ini bisa jadi buat PR kita juga ya. Nah, untuk saya pribadi doain aja bila mana Restu Fishing menjadi channel yang besar. Nah, ini satu PR juga buat saya. Insya Allah besok ketika saya besar, itulah yang buat PR, jadi buat PR-nya Restu Fishing. Mudah-mudahan ya, kita bisa penghijauan juga di daerah kita nanti, di daerah Bekasi Utara. Oke, lanjut bosku.